dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan, saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya, senjatanya Joshua ada di pinggangnya. Diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Joshua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya ya. Iya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara, di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya, betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan baik yang Steyr maupun yang HS. Tapi saudara mengatakan tadi, oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Joshua sudah diamankan. Lah iya, maksud saya begini, kan lucu kalau senjata sudah disita, ya kan? Kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil. Tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata. Apa yang saya sampaikan ya seperti itu yang yang saudara sampaikan seperti itu. Oke, silakan, itu hak saudara.